ini bang, oleh karena jamaah dan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal bukan mengikuti ajaran Syiah dan Ahmadiyah yang merupakan paham atau ajaran yang dilarang atau perlu diwaspadai berada di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak beralasan hukum apabila jamaah dan Ustaz Masjid Imam Ahmad bin Hanbal dilarang untuk mendirikan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang pada hakikatnya bertujuan untuk memperluas dan memperbesar masjid tersebut yang sudah ada sejak tahun 2001.